mencengkram si betina pada saat dia tahu. Tuh, nih. Tubuh. Tubuh motor. Oh iya, itu udah pelaminnya. Oh, itu pelaminnya. Oh, itu senar. Oh, senar mana gua? Ya, itu cerah motornya. Ini kelamin katanya. Itu tandanya. Jadi informasi itu rumahnya memiliki 27 ekor penyu. Kemudian dari sana anggota lidik kemudian didapatkan 27 ekor penyu tersebut dan diamankan di Polres Tegal. Dari informasi yang bersangkutan, kami masih mendalami kembali berasal dari mana penyu tersebut. Kemudian kami juga akan mendalami kembali. Membawanya juga memakai apa kemarin sampai di rumahnya begitu. Nah ini juga kami juga belum bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ini ada sindikat ataupun apa belum kami tahu juga. Informasi setelah ini kita akan berkoordinasi dengan KSDA, kita akan menitipkan kemungkinan di konservasi. Dan pengakuan sementara memang benar dari Madura atau dari di sini, Nak? Pengakuan sementara kemungkinan demikian, tapi kita belum melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk permasalahan itu. Sudah resmi tersangka ya, Pak Muhammad berarti nanti? Belum ya, sudah. Sudah tersangka. Sudah ya? Resmi. Oke. Nilainya kira diperkirakan berapa? Kalau nilai daripada dia beli, ini belum tahu ya. Dia beli itu 16, kita akan jual ke dan pasar menjadi itu dengan harga beragam jual totalnya tergantung ukuran. Nah satu lagi pertanyaan, dengan terungkapnya penyelundupan penyu ini, mungkin ke depan seperti apa dan pengawasan penyu di Jembrana bisa? Baik, jadi dari Polres Jembrana kita akan menindak segala macam tindak pidana termasuk penyelundupan penyu tersebut. Jadi walaupun ini tidak pidananya atau penangkapannya bukan di wilayah Jembrana, namun penjualannya dan peredarannya ada di wilayah Jembrana. Akan kita tindak tegas. Mungkin dengan mengetikkan patroli lintas. Oh iya, ini pun tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada masyarakat yang memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Itu pun kerjasama yang baik dari kami dan masyarakat untuk bisa mengungkap kasus ini. Nah kalau bisa saya dari pemerhati ya saya berpikir ke satwa penyelamatan dulu. Kalau proses yang lain-lain itu kan domainnya beda, tapi saya ini menjadi prioritas dulu, harus diselamatkan. Jangan sampai sudah diselamatkan jadi malah timbul masalah baru lagi, takutnya ada yang mati gitu. Seharusnya misi kita kan menyelamatkan. Ini ya segera dulu. Diprioritaskan dulu. Kalau memang harus taruh di kolam dulu. Kalau memang ini kan beda tuh Pak, ini kan bukan umpan. Apa? Angkat, Pak. Lanjut.